Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Huda di channel Mas Huda. Dan kali ini kita sudah berada di garasi PO Haryanto untuk melihat bis barunya Pandawa 87 ya, yang tadi malam itu menginap di Hotel Home Kudus. Dan kali ini sudah berada di garasi PO Haryanto, yaitu bus sleeper coach dream, bus baru, bus kapsul ya teman-teman. Dan kali ini sudah ada di garasi. Sepertinya ini nanti mau dicuci ya. Dan ini ada beberapa dari orang dari Pandawa 87. Oke teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. See you. Untuk bisnya sendiri ini sedang dicuci ya teman-teman ya. Lagi dicuci. Dan nantinya itu katanya habis dari sini akan ke garasi Nusantika Papringan ya, di Kudus. Habis itu ke MCPM kalau nggak salah, ke Mujijaya Putra Mandiri untuk kunjungan ke sana ya. Ini lagi dicuci. Lanjut itu nanti ntar ke Boyolali. Untuk rilisnya sendiri ini tadi siang ya bos, kemarin siang. Untuk rilisnya sendiri ini kemarin siang bosku. Oke. Untuk bodi depannya sendiri ini nggak jauh beda dengan yang lainnya. Topinya juga masih sama, bumpernya juga masih sama, lampunya juga masih sama ya teman-teman. Nggak jauh beda semua. Untuk datangnya sendiri ini saya telat tadi ya. Main telat tadi. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan sasis dari Mercedes-Benz OH1626 Sleeper Coach Dream Bus ya. Hanya baru rilis kemarin siang. Untuk tampak belakang juga masih sama seperti bus yang lain ya teman-teman. Sleeper Coach Dream, Sleeper Dream Coach, bus barunya Pandawa 87. Itu sedang dicuci. Ya teman-teman, untuk pembersihan atau mencucinya, oh ya, bisnya sedang dicuci biar nanti kinclong.
Oke teman-teman, untuk videonya segitu saja. Dan jangan lupa seperti biasa untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. See you. Wassalamualaikum.